Rizky Pelu menjadi pemain baru pertama yang diperkenalkan PSM Makassar untuk musim 2023-2024 di Liga 1 Indonesia. Rizky Pelu diikat dengan durasi kontrak selama 2 musim. Lini tengah PSM Makassar diisi oleh para pemain muda yang berbakat. Tentu hal ini sulit bagi Rizky Pelu yang baru pulih dari cedera, serta menyesuaikan diri dengan atmosfer PSM saat ini. Akan tetapi pria kelahiran Ambon itu tidak gentar. Dia sangat siap dan yakin untuk persaingan perebutan tempat utama di lini tengah di PSM Makassar. Lelaki umur 30 tahun itu siap kerja keras demi menjadi pilihan utama Bernardo Tavares. Pemain berpostur 1,77 meter itu sudah pulih dari cedera yang dideritanya. Ia akan bekerja maksimal untuk membawa Laskar Finisi ke puncak kejayaan. Rizky Pelu melihat keseriusan PSM Makassar.